Semarak Dirgantara. Semarak Dirgantara adalah sebuah ajang edukasi. Harapannya dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih tinggi tentang peran TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan negeri serta menjadi sumber inspirasi generasi muda. Melalui acara ini, kita tidak hanya merayakan kebudayaan, tetapi juga mengenalkan dunia kedirgantaraan yang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional, kesadaran bela negara dan sosial budaya, sehingga lahir generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter. Ketahanan sosial budaya Pungkas KS Semarak Kedirgantaraan diadakan di landasan Pantai Depok Kapenawen Kretek Bantul. Ketahanan sosial budaya merupakan fondasi utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selaras dengan hal itu, Marsekal TNI Tony Harjono juga berharap acara Semarak Dirgantara 2024 ini dapat menginspirasi generasi muda untuk mengembangkan minat serta bakatnya di bidang kedirgantaraan yang dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kegiatan ini pastinya juga untuk menambah daya tarik wisatawan. Dengan adanya acara Semarak Dirgantara ini bertujuan untuk mempromosikan keindahan alam, budaya daerah, serta kearifan lokal untuk meningkatkan pariwisata dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan ini menjadi salah satu bukti nyata kekuatan udara dan perwujudan peradaban teknologi yang terus berkembang. Melalui kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan Pemda DIY ini diharapkan dapat merajut ketahanan nasional sekaligus sebagai kekuatan sosial budaya. Cara tahunan tersebut masih mendapat sambutan positif, di mana ribuan masyarakat dan pelajar dari berbagai wilayah Yogyakarta datang dan ikut serta meramaikan acara Semarak Dirgantara. Dengan adanya acara ini, dapat mendongkrak wisatawan yang datang untuk menyaksikan langsung atraksi dari para TNI Angkatan Udara. Sekitar 10.000 pengunjung hadir dan turut meramaikan acara ini dalam 2 hari berturut-turut. Kegiatan yang digelar antara lain seperti kirab drum band Akademi Angkatan Udara dan bergodo keraton yang meramaikan acara pembukaan. Kemudian ada demonstrasi udara oleh Jupiter Acrobatic Team dan pesawat Grob, serta flypass pesawat tempur F-16 CD Fighting Falcon dan T-50I Golden Eagle. Selain itu, berbagai atraksi menarik seperti terjun payung, para motor, para trike, pesawat sport juga turut meramaikan acara ini. Tari Montro adalah salah satu penampilan spektakuler dalam acara Semarak Dirgantara 2024 di Yogyakarta. Tarian Montro ini adalah warisan budaya khas Kabupaten Bantul yang memiliki sejarah sebagai tarian penyemangat prajurit pada masa Kerajaan Mataram, khususnya sebelum berperang. Gerakannya yang energik dan syair-syairnya yang memiliki makna perjuangan membuatnya tetap relevan dan menginspirasi hingga sekarang. Pada acara tersebut, tarian Montro dibawakan oleh kolaborasi antara siswa SMA dari Bantul dan Taruna Akademi Angkatan Udara.
dan menjadi salah satu highlight dari perayaan budaya dan kedirgantaraan. Selain pembukaan yang sangat menarik, ada juga demo Jet Asia Estate Take Off, yang merupakan sebuah demonstrasi di mana pesawat, terutama pesawat militer atau kargo, dibantu oleh roket tambahan atau mesin dorong saat lepas landas. Teknologi ini digunakan untuk memberikan dorongan ekstra kepada pesawat, khususnya ketika lepas landas dari landasan pendek atau dalam kondisi muatan berat, seperti di kapal induk atau landasan yang terbatas. Jet bekerja dengan memasang roket kecil di bagian bawah atau samping pesawat. Saat pesawat mulai lepas landas, roket ini akan menyala dan memberikan daya dorong ekstra untuk mengurangi jarak take off dan meningkatkan akselerasi pesawat. Demonstrasi ini sering ditampilkan dalam acara kedirgantaraan atau latihan militer untuk menunjukkan kemampuan lepas landas pesawat dalam berbagai kondisi. Sementara itu, display drum band AAU menampilkan atraksi drum band yang dilakukan oleh Taruna Akademi Angkatan Udara. Drum band ini dikenal dengan nama Gita Dirgantara dan sering menjadi pusat perhatian dalam acara-acara besar di Yogyakarta. Dengan permainan alat musik drum, trompet, dan alat musik lainnya yang diiringi formasi dinamis, atraksi ini menjadi simbol ketangkasan, disiplin, dan kebersamaan dari Taruna Angkatan Udara. Nah, memilih Yogyakarta sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan, tetapi karena sebagai penghargaan terhadap kekayaan budaya, juga pengakuan terhadap peran kearifan lokal yang berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan sosial budaya dan memperkuat ketahanan nasional. Sejarah Dirgantara Indonesia tak lepas dari perjuangan bangsa ini dalam menaklukkan langit. Dari masa ke masa, kita terus mengembangkan teknologi, menghadirkan inovasi, dan membangun kemandirian dalam industri penerbangan dan antariksa. Tidak hanya pesawat tempur canggih, di sini juga kita bisa melihat berbagai teknologi mutakhir yang menjadi kebanggaan bangsa, dari pesawat penumpang hingga drone yang menjadi ujung tombak pengawasan udara. Semuanya hadir dalam Semarak Dirgantara. Nah, seru banget kan acara Semarak Dirgantara ini? Sekarang sudah tahu bukan bahwa sebuah acara diadakan bukan tanpa alasan,
Namun setiap acara diadakan pastinya memiliki tujuan yang baik.